Dia punya modus operandi dia sama. Dia masuk kontainer tapi dia ikrar barangan lain, bukan rokok. Tapi apabila kita buat pemeriksaan, sebab kita ada, kita punya receipt. Kita, maklumat daripada receipt kita ada intelligent driven kita yang kita buat siasatan. Kita suspek kontainer yang high risk. Kita akan tahan, kita akan buat pemeriksaan fizikal. Ini antara kontainer-kontainer yang high risk yang kita investigate, yang kita ada maklumat risik, kita tahan dan kita buka. Yang pasti penuh dengan rokok. Tidak ada barang-barang yang diikrar di t-shirt apa semua, tak ada tu. Semua penuh dengan rokok.